calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pertemuan itu berlangsung di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat 1 November 2024. Pertemuan tersebut dilakukan setelah Ridwan Kamil bertemu Presiden Prabowo Subianto beberapa hari yang lalu. Usai bertemu Jokowi, Ridwan Kamil mengatakan pertemuan itu membahas soal prinsip kepemimpinan. Ridwan Kamil mengaku dapat arahan dari Jokowi soal bagaimana membangun prinsip keadilan dalam membangun kota. Ia juga mengatakan bahwa pertemuan itu membahas soal pemilihan Gubernur Jakarta. Ridwan Kamil diberi nasihat oleh Jokowi agar bisa menjadi pemimpin yang Pancasilais dan merangkul semua orang. Hal-hal ini aja tentang prinsip-prinsip membangun kota yang harus adil, menjadi pemimpin yang Pancasilais, yang merangkul semua orang, pemimpin yang harus paham tantangan masa depan yang mungkin 5 tahun ke depan berbeda ya, seperti apa, tapi intinya saya belajar dari keteladanan Pak Jokowi, salah satunya sewaktu menjadi gubernur. Ada permintaan untuk ada Pak Jokowi untuk mengkampanyekan juga? Belum sampai ke sana, kita masih ngobrol hal-hal. Artinya kalau untuk harapan gimana? Ya harapan tentu ada ya, tapi saya mengikuti aja gimana baik beliau. Dalam kunjungan itu, Ridwan Kamil membawa oleh-oleh kue lapis khas Bogor kesukaan Jokowi. Oleh-oleh tersebut diharapkan bisa membuat Jokowi selalu ingat Bogor karena pernah tinggal di sana.